Lato-lato, lato-lato, terakhiran-terakhiran, satu lagi, lato-lato. Neng, mau lato-lato lagi? Neng, berapaan neng lato-latonya? Ini deh, terakhiran nih, 10.000, mau gak? Kucing aja, Mang, kan itu satu lagi. Nah, kalau kucing mah ini nih, sebiji nih, mau gak? Kalau cuma sebelah, bagaimana mainin, Mang? Ade kan punya 5.000 ya, cuma sebelah, ini sebelah. Ini buat Ade, yang sebelah lagi Ade tuh tahu kan tabung gas. Ya Ade tabung gas aja yang satunya lagi, kan bisa diginiin. Yang satu lato-lato, yang satu tabung gas, Dek, gitu. 3.000 aja, Mang, biar jadi. Oh, dia sosokan nawar lagi. Emangnya punya uang, Dek? Nengi, gak punya tuh, Mang. Ini bocil. Udah tuh kalau punya mah nih, mana uangnya? Aduh, ke rumah saya. Uangnya di rumah saya. Emang rumahnya di mana, Dek? Di situ. Iya, Dek, ikut dulu. Nah, bagus, pulang dulu ya. Bocil, udah buba, bubed nih mah, aduh. Bang, saya mau panggil ibu dulu. Ya udah sok, Dek. Bu, bu. Ada apa, Gung? Bu, ada tukang lato-lato, aku mau beli. Lain apa? Kamu ngagetin ibu aja. Bu, cepet, Bu. Semangnya kamu keburu pergi. Ya, ya. Mana? Tuh, mana, Bu? Bu. Bu, ini tadi itu tuh putra ibu mau beli lato-lato saya. Ya, Mang, sini berapaan itu, Teh? Nah, cuma 10.000, Teh. Katanya tadi 7.000. Kamu nanya? Bu, ini anaknya dikasih makan apa sih? Kok mulutnya kayak petasan gitu? Kamu nanya? Kamu tanya-tanya. Sini, Mang, lato-latonya. Mang, bayarin lagi, Mang. Nih. Iya. Aduh. Bocah. Maaf ya, Mang. Iya, gak apa-apa. Putra saya memang suka gitu. Oh, iya, Pak. Nah, berapa tadi? 10.000. 10.000, makanya 7.000. Tadi kan si adenya tuh yang nawar. Iya, kan. Kan terakhiran 10.000 lah. Iya, kan. Yang main lato-latonya siapa? Ya, iya. Ya udah tuh, Mang. Saya mau bawa uang dulu. Duduk dulu di sini. Ya udah tuh, Mbak. Saya juga seharian capek keliling. Ya udah tuh. Tadi itu 7.000 kan? 10, bukannya 7. Udah 7. Nih, nah, uangnya juga 10. Cuma ada 5.000. Itu teh, ya saya tuh capek teh. Keliling-keliling masa cuma 5.000. Iya kan, itu kan terakhir. Iya sih, terakhir. Ya kalau terakhir mah pasti murah gitu. Ya harusnya mah digratisin gitu kan. Itu terakhir, cuma satu-satunya. Ini 5.000. Emang kita di sini sendirian apa? Berdua sama, sama putra. Suami? Ya, suami saya mah udah gak ada. Udah gak ada? Iya. Ya kalau sama janda cantik malah gak apa-apa lah, 5.000 juga. Iya, malah mah harusnya yang digratisin soalnya ya, kan itu tuh terakhir. Kalau gratis mah tuh. Bukan nanti. Kata orang mah tuh kalau yang terakhir tuh apa namanya? Apa namanya? Yang terakhir itu buntut? Bukan, bukan modal, tapi apanya ya? Yang bonusnya? Iya, bonus. Iya, tapi kan gratis. Ya, tuh Teh, kalau gratis mah nggak bisa. Saya juga ya hidup sendiri, Teh. Itu juga bonus buat makan sehari-hari. Oh, kamu juga sendiri? Ya, iya, tuh sendiri. Kenapa kita nggak berdua aja? Berdua juga, Teh. Ya, gitu-gitu aja gitu. Iya, kan berdua juga kan jadi satu nantinya. Iya juga sih. Tapi masa iya Teteh mau sama dagang lato-lato? Ya gak apa-apa, yang penting kan halal. Ya, ya kalau Teteh, emang Teteh mau? Emang kamu mau gitu? Saya mah cuma bercanda gitu. Ya, kirain serius, Bro. Saya mau, Teh. Tapi serius juga boleh. Emang kemana istrinya? Ya, seminggu yang lalu istri saya tuh ninggalin, Teh, gak tahu kemana. Oh, ninggalin gara-gara lelaki lain.
Ya, karena kekurangan ekonomi teh kan saya cuma ya cuma dagang yang ginian. Ya gak apa-apa tuh Mang, jual lato-lato juga kan sekarang mah zamannya, pasti kan mahal. Ya juga sih teh, semenjak istri saya ninggalin kan, saya tuh jual lato-lato ya sekantong full ini teh, habis terus. Tuh kan, pasti uangnya udah banyak atuh. Ya iya, dikumpulin buat nikah lagi nanti. Ya kalau itu mah banyak uang atuh, udah itu mah gratisin aja ininya, kesatuin lagi. Nah itu buat makan. Kan banyak uangnya, ya nanti saya masakin deh gitu, biar emangnya tuh ya bisa betah di sini. Kalau dimasakin mah, ya di warung nasi juga banyak, tapi kalau ditemenin mah gak ada teh. Ditemenin gimana maksudnya? Masa gak ngerti lah. Ya saya mah ngerti, tapi pura-pura ngerti aja. Baru nemu cowok yang peka seperti kamu. Ah ya iyalah, saya juga tahu kok kalau cewek mah kelamaan gak dikontrol itu suka beku. Jadi? Jadi? Ya tutupin aja pintunya. Yaudah yuk.